Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 Ide Channel. Channel yang berisi tentang ide-ide kreatif dan tentunya bermanfaat. Langsung saja, langkah pertama kita pasang di sini. Di bagian tengah, bagian sisi kiri, dan bagian sisi kanan. Bagian tengah, sisi kanan, dan sisi kirinya kita pasang seperti ini, teman-teman. Setelah terpasang, langkah selanjutnya kita masukkan sebuah tali di bagian sini. Kita hubungkan ke pipa yang lebih panjang. Kemudian kita ikat seperti ini, teman-teman. Untuk pipa yang ketiga dan pipa keempat, caranya sama ya, seperti ini. Kita masukkan, kita ikat. Pipa yang berikutnya kita masukkan dan kita ikat ya, sama teman-teman. Oke, setelah terpasang semua, kita bisa praktekkan ya. Penggunanya seperti apa? Langsung saja. Setelah terpasang, jadinya seperti ini, teman-teman. Dan ini bisa dijadikan alat atau tempat untuk menaruh sarung, sajadah, mukena, tasbih, dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti ini. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video sederhana ini ada sedikit manfaat ya buat teman-teman semua di rumah. Dan jika Anda suka dengan cara ini, atau jika menurut Anda video ini bermanfaat, mohon bantu tekan like di bawah dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Biar Anda tidak ketinggalan juga video kreatif berikutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kreatif berikutnya. Terima kasih.